Hai, saya Fajrul Alkomsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Hai sahabat Gerindra TV, selamat datang kembali di Indonesia Kaya edisi Daerah Istimewa Yogyakarta episode kedua. Kita mulai lagi ya petualangan kita menikmati kekayaan Indonesia di daerah yang istimewa ini dari sini. Kita awali dengan menikmati kekayaan kulinernya, masih di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta, ini dia Sate Kere. Sate Kere, kekayaan kuliner yang juga sekaligus menjadi simbol kegetiran dan perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sejarah menceritakan adalah sebuah pantangan bagi meja hidangan di setiap rumah aristokrat atau bangsawan kulit putih pada zaman kolonial Belanda terdapat hidangan yang mencampurkan gembus atau jeroan pada hidangan mereka. Dengan alasan kesehatan, pemerintah kolonial membuat peraturan pada setiap rumah penyembelihan hewan agar tidak mencampur bagian lemak atau gaji atau koyoran dan jeroan lainnya ke dalam daging yang dijual. Nah, bagian yang secara aturan harus disingkirkan ini, yang diolah kemudian dengan kreativitas oleh rakyat kecil atau rakyat jelata, menjadi sebuah hidangan yang nilainya kelas kere atau sate kere. Dalam ketidakmampuan rakyat kecil kala itu untuk membeli daging dengan kualitas baik, lantas rakyat tidak mengamuk dan frustasi, malah menciptakan resep baru dengan kreativitas. Inilah gambaran perjuangan para pendahulu kita dalam sebuah kreativitas dan kekayaan kuliner. Lambang dari perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah putus asa. Ini tadi apa, Bu? Yang ini? Ini ati. Ati? Iya. Aba, ada beberapa jenis protein ya. Ini koyoran alias lemak. Ada hati, hatinya hati apa, Bu? Hati semua. Hati sapi semua. Semua organ sapi. Ini daging. Yang paling favorit, ini dia, koyoran. Manis dan gurih banget. Karena koyoran, lemaknya langsung melting di mulut. Paling enak kayaknya kalau kita langsung mix sama sate deh. Sambil kita kunyah. Manis gurih, ada rasa khas hati sapi dengan perpaduan bumbu kacang dan sedikit sambal. Racikan khas dari ibunya yang sudah berjuang 12 tahun melestarikan kuliner khas Yogyakarta, kekayaan Indonesia. Dari gurih dan lezatnya sate kere di Pasar Beringharjo, buatan langsung dari Ibu Onica. Yuk kita lanjutkan petualangan kita di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kali ini kita akan sedikit berpetualang menikmati keindahan alam dan juga cerita perjuangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di sekitar lereng Gunung Merapi dalam Lava Tour Gunung Merapi. Hi again, masih di Indonesia Kaya. Perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman. Sekarang di belakang saya sudah ada Taman Nasional Gunung Merapi. Tepatnya kita ada di Telogo Putri, Kaliurang, Kabupaten Sleman. Berhubung beberapa tempat wisata masih tutup dan beberapa situs peninggalan bersejarah yang legend banget di Jogja belum mengizinkan kita untuk membawa kamera ke dalam, jadi kita memutuskan untuk kesini. Kita off-road aja, jalan-jalan menikmati keindahan alam di Taman Nasional Gunung Merapi. Ikutin saya. Oke, sedang melakukan persiapan dan
kita ganti baju dulu untuk siap-siap menembus keindahan alam di Taman Nasional Gunung Merapi. Udah ganti kostum, kita ready dan berangkat. Kita mulai perjalanan lava tour kita di mini museum sisa hartaku di Desa Petung, peninggalan kejadian letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Come on. Tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat saat kejadian itu. The moment, the time of the eruption, November 5, 2010. Setelah kita melihat pasca erupsi, dan inilah pakai sebagai gambaran bahwa bentukan dari rumah ini sebelum terjadinya erupsi.
sini kita dapat beberapa alat musik tradisional Jawa. Terus ada gamelan. Dulu rumahnya dari Pak Mandri, Mandri di sana. Dulu di Batas. Ada sisa abu vulkanik. Di dalam kamar ini. Kunci ya itu ada. Perjalanan kita setelah mengunjungi mini museum sisa hartaku ke Batu Alien. Lanjut. Sampai di objek kedua, Batu Alien. Kenapa disebut Batu Alien? Kita cari tahu di dalam yuk. Kali? Kali Bengkel. Dari dulu, itu adalah kontrol mana yang paling utama. Dari tahun 2006. Di bawah? Ya, jadi ini sungainya. Di bawah situ, Kali Gendol, yang merupakan jalur luncuran awan panas. Luncuran awan panas yang utama. Sekarang jadi pertambangan pasir dari tahun? Dari dulu, memang sudah dari dulu. Dari awal banget. Ya. Sejak dulu. Oke. Nah, jadi di erupsi 2010 ini kita sekarang masuk jarak 7 kilo dari terapinya. Oh. Jadi ini sempat rata sama tanah, Bro. Di tempat ini awalnya ada 3 rumah. Desanya disebut Desa Jambu dan sekarang sudah benar-benar tertimbun oleh material dan tidak tersisa sedikit pun. Kita menuju ke Batu Aliennya, yuk. Batu Alien awalnya itu dari bahasa Jawa batu alihan atau batu yang mengalami perpindahan. Saya sesak nafas. Itu bentuknya dan katanya shape alaminya berbentuk wajah manusia. Makanya. Ini mata kanannya dan ini mata kanan, ini hidung, yang ini mulut. Dan yang itu mata kirinya. Kiri. Ini telinganya. Iya iya iya. This is the stone, alien stone. Yang awalnya tadi saya bilang batu alihan yang mengalami perpindahan dari proses letusan erupsi Gunung Merapi, entah itu menggelinding atau terlontar, yang jelas dia sekarang berada di sini. Untuk memanjakan wisatawan disediakan spot-spot foto yang Instagram di sini. Selain menikmati cerita dari Batu Alien tadi. Walaupun dari sini puncak Merapinya ketutupan awan karena cuaca sedikit mendung, tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go. Kita udah sampai di titik selanjutnya di Bangker Kali Adam. Kita mau masuk sambil nanya-nanya apa sih sejarahnya di sini. Yuk. Tahun 2006 ada erupsi Merapi dan ada insiden dua relawan yang tewas di dalam bangker. Ya, bangker sendiri itu satu ruangan yang dulu dibuat untuk perlindungan dari awan panas. Ini boleh saya nyalain kata nggak? Boleh. Oke, ini pintu depannya dua lapis baja. Tebal.
Kalau di sini ada material batu maupun pasir, ini sisa dari erupsi tahun 2010. Jadi setelah erupsi tahun 2006, di sini ada insiden dua relawan yang tewas. Setelah itu, bunker Kaliadem tidak digunakan kembali karena kurang efektif dalam mencegah atau menanggulangi bencana gunung berapi. Dan ini berbentuk kotak atau persegi, ini dapat menampung kurang lebih 30-40 orang maksimal. Kalau di sini, di sebelah kiri ada ruangan, ini merupakan kamar mandi yang dulunya satu relawan tewas di dalam bak mandi tersebut tahun 2006 ya mas? Ya, karena setelah masuk ke bunker, relawan tersebut merasa panas karena udara di luar yang cukup tinggi dan orang tersebut masuk ke bak mandi tersebut. Dikira airnya dingin, malah airnya mendidih dan akhirnya relawan tersebut tewas di dalam ini. Kalau yang satu orang lagi itu tewas di dalam sini, di depan pintu itu, karena dia mau menutup pintu yang terakhir ini, tetapi belum sempat tertutup, lava panasnya keburu sampai sini, jadi mereka terbakar di dalam bunker Kaliadem. Kalau yang di sini ada satu ruang, ini merupakan tempat penyimpanan tabung oksigen. Dulu di sini ada persediaan tabung oksigen yang waktu-waktu bakal digunakan ada cadangan oksigennya. Di atas ini terbuat dari baja yang bisa melindungi ruang ini dari material panas. Yang saya bilang tadi, material yang ada di dalam sini adalah material dari erupsi tahun 2010 dan sejarah dari dua orang relawan kita yang wafat di tempat ini pada tahun 2006 erupsi Gunung Merapi di spot-spot yang tadi dijelaskan oleh Bekin. Dan bunker ini setelah kejadian erupsi 2006 yang sudah menewaskan dua relawan kita sudah tidak difungsikan sebagai bunker dan sekarang bisa kita kunjungi sebagai objek wisata sejarah dari erupsi Gunung Berapi. Tepat di belakang monumen atau tanda tulisan bunker Kaliadem, kita bisa melihat puncak Gunung Berapi pas di tengah-tengah. Tapi karena hari ini sedang berkabut, sahabat-sahabat bisa lihat, kita kurang beruntung, berarti kita harus balik lagi lain kali. Selamat datang di Petilasan Mbah Marjan. Titik kita selanjutnya. Ini adalah mobil FPV yang akan digunakan relawan untuk mengevakuasi almarhum Mbah Marjan kali itu. Namun erupsi yang pertama tidak keburu waktu. Ini kondisinya sekarang. Thank you.
perabot-perabot yang tersisa dari rumah Marijan pada saat erupsi 2010. Dan ada beberapa tulang-tulang hewan ternak dan perabotan rumah lainnya. Omahku tinggal kenangan. Ini adalah kronologi saat erupsi tanggal 26 Oktober 2010. Kalau sekarang pukul 16.45, kejadian itu pada pukul 17.30. Dua orang relawan, satu orang wartawan, gambar mobil dan almarhum Mbah Marijan. Ini merupakan dana komplek perumahan ini, rumah penjelasan saat ini dan tempat kita berdiri sekarang adalah rumah aslinya Mbah Marijan di sini. Kalau yang sahabat bisa lihat foto yang ada di CCTV saat kejadian itu rumah Pak Asih, anak Mbah Marijan yang kini melanjutkan tugas beliau. Cuman evakuasi di bunker yang udah nggak ada. Iya. Pasti. Oh, yang waktu dijual di bawah. Iya, dari sini penjelasan Mbah Marijan, kita lanjutkan perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia di Lafatur yang kita mulai tadi dari Taman Nasional Gunung Merapi. Sampai di titik terakhir kita dari Lafatur menikmati kekayaan Indonesia di Gunung Merapi. Kita lanjut untuk episode selanjutnya. Terima kasih sudah bersama kami. Salam Indonesia Raya. Hai, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kaya edisi Daerah Istimewa Yogyakarta episode 1 dan episode 2.
segitu aja jalan-jalan di Jogjanya? Enggak dong, emang masih ada lagi? Masih dong, emang iya? Iya dong. Jangan lupa ya, saksikan untuk episode selanjutnya minggu depan di Daerah Istimewa Yogyakarta, cerita kita lainnya. Kembali berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Salam Indonesia Raya.